Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Lagi kembali kita di MG3 Hub bersama Zik. Ha, sebelum ni Zik dah ambil kereta di Pro 2 Kepong dan Zik dah bagi tahulah semuanya tentang apa yang telah Pro 2 betulkan dan benda semua. Dan sekarang ini adalah Zik nak ceritakan tentang apa plan untuk Zik modify balik daripada progress, kalau kita ceritakan lah, daripada 50% untuk jadi ke 100%. Ha, untuk jadi dia lengkap, kira lebih kurang macam zero to hero lah. So daripada accident dah Pro 2, Pro 2 dah settlekan semua, dah standard kan? Tak adalah standard. Ada yang benda-benda yang perlu disandardkan balik dan sekarang ni adalah proses untuk modify. Jadi Zik nak ceritakan kepada korang apa yang Zik akan buat dekat MyVZ untuk jadikan dia hero. Modify to pasti. Sebenarnya bila dah modify kereta ni agak pening jugalah. Kalau kereta standard tu pergi hantar Pro 2, lepas tu dah settle accident tu, alhamdulillah lah, dah settle dah semua kan. Dah tak adalah fikirlah tentang nak modify lah benda semua. Tapi bila kereta dah modify macam ni, contohnya macam Zik, bila dah keluar Pro 2, dah standard kan semula, Zik nak kena modify balik bagi dia nampak cantik di mata Zik. Jadi apa yang Zik kena buat, ini akan Zik ceritakan kepada korang. Bahagian exterior dulu kepada korang, apa yang plan Zik nak kena buat untuk modifykan dia jadi hero. First kali, untuk di bahagian depan, kalau korang tengok kat sini adalah bumper. Bumper ni sebenarnya Pro 2 dah bagi bumper baru, bumper asal. Tetapi Zik akan baiki balik bumper yang sebelum ni untuk bumper custom Zik tu dengan gear up custom Zik tu. Yang itu Zik akan pergi ke Bazaar Body Kit lah. Nanti Zik akan buat satu episod untuk mana kita nak baiki balik. Jadi kat situ boleh baiki, nanti Zik akan cerita jenis macam mana yang dia boleh baiki untuk bumper-bumper yang dah rosak lah. Macam hood ni, Pro 2 tak ada usik apa-apa. Warna hijau red dah cabut dah balik. Jadi kat sini adalah semua full primer balik lah. Nanti insyaAllah Zik akan red balik. Cumanya ada sikit lah nak kena buat bodywork balik untuk bagi dia licin. Untuk di bahagian sebelah fender, tak ada apa-apa. Fender Zik akan kekalkan sedia kala. Untuk di bahagian side mirror, side mirror di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Okey, untuk kiri tak ada masalah pun. Okey, kalau korang tengok kat sini, kiri okey je lah. Cumanya Zik nak red side mirror ni. Lepas tu yang tepi ni, cermin ni okey lah warna biru. Tetapi di belah sini semuanya standard original balik. Jadi Zik nak kena buat side mirror ni, nak kena tampal balik cover BMW M4. Lepas tu yang ini pun Zik nak kena tukar warna biru, nak kena cari balik. Dan juga dekat bawah ni patutnya ada 360 dan juga yang ini signal lah. Jadi benda-benda wiring ni semua nanti Zik akan settlekan dan Zik akan hantar kepada Kenji ZH Sticker Supply. Sebenarnya Zik pun memang dekat kedai dia lah. Dan di pintu, kalau korang tengok kat sini, pintu standard, tapi nanti Zik akan ceritakan di bahagian interior apa yang Zik kena buat di pintu ni. Dan kalau korang tengok kat sini pun memang dah original balik. Di bahagian belakang, sebenarnya di bahagian rim kat sini, di bahagian kiri ni, Pro 2 baik hatilah. Udah dia tukarkan balik, dia tak tukar, dia modifikan balik tapak untuk caliper wish ni masukkan balik ke Zik. Kalau tak, Zik kena tukar drum. Sebabnya Pro 2 memang dia punya, orang cakap SOP, memang semua kena original balik lah. Tetapi macam ni, kalau nak original memang sayang lah, sebabnya caliper Zik masih okey lagi. Dan bracket yang untuk tapak caliper ni, diorang cuma boleh repair saja. Tetapi bila dah repair, Zik pergi balik, memang ada dengar lah bunyi gesil. Jadi kalau korang tengok kat sini pun dah calar sikit kat sini. Dan Zik perlu pergi ke Kumin lah, sebabnya Zik nak baiki balik dia punya tapak bracket tu untuk bagi dia cantik-cantik balik. Sebabnya sayang, caliper ni boleh pakai lagi. Jadi kalau nak tukar kepada drum tu dan nak tukar balik caliper yang baru tu, memang kos dia banyak lah. Sebabnya sekarang pun kalau nak buat ke belakang ni pun dah makan 1,500 macam tu. Jadi itu bahagian tayar ni lah. Alright, di bahagian belakang. Oh, belakang ni banyak sikit juga nak kena buat lah. Tarinya adalah satu lampu. Lampu yang ni pun tu lah Zik tengah fikir. Lampu apa yang sesuai? Adakah Zik kena pakai lampu ni lagi, iaitu Albino Custom yang Zik buat ni, ataupun Zik kena tukar lampu lain? Korang ada cadangan, korang komen dekat bawah. Okay, dan dengan bumper ni, bumper ni pun sakit. Nanti Zik nak kena hantar ke Bazaar Body Kit. Korang tengok kat sebelah tepi ni. Okay, ni memang Pro 2 memang tak boleh buat lah, sebabnya dia fiber. Dia cakap dia orang terpaksa skru sajalah sebelum Zik hantar ke Bazaar Body Kit. Jadi Zik nak kena buat kat sini balik. Korang tengok kat sini ada koyak. Tepi ni pun sama, ada koyak juga. Jadi ni semua nak buat fitting balik dekat Bazaar Body Kit. Zik nak kena tinggal juga kereta lah. Untuk kereta Zik ni sebenarnya banyak kena tinggal kat bengkel. Contohnya macam exterior, Zik kena tinggal kat Kuming Garage. Zik kena tinggal dekat Bazaar Body Kit untuk bodywork. Zik kena tinggal dekat Kenji ZH untuk buat wire. Jadi wiring pun banyak yang Zik kena settlekan. Jadi Zik nak pergi ke bahagian yang kedua, iaitu interior. Bahagian interior, Masya Allah, memang banyak juga nak kena buat adalah disebabkan, okay, first kat sini tak ada masalah lah, sebabnya dashcam
Zik boleh pasang sendirilah. Cumanya di bahagian ni pun tak ada apa-apa. Sound system memang Zik kena buat balik daripada sebelum accident. Sebabnya DSP Zik ada masalah sikit. Tapi yang tu nanti kita akan pergi ke TC Audio Mute tempat pertama salin. Dan cerita pasal TC Audio Mute. Okay, disebabkan pintu tepi ni semua dah baru, Zik kena buat balik soundproof yang baru. Kalau kau nak tahu, kau tengok eh. Zik ketuk eh. Memang kosong tin Milo. Tak adalah tin Milo. Tapi besi kosong lah. Memang tak ada soundproof. Empat-empat pintu ni memang tukar baru. So memang nak kena buat balik soundproof. Ha, jadi itu Zik akan buat projek DIY lah. Bersama-sama dengan Bro Tama Salin nanti. Ha, yang tu korang nantikan. Dan korang boleh tengok kat situ. Penuh wire. Kan? Itulah banyaklah Zik nak kena uruskan untuk kereta ni sebenarnya. Ha, untuk sunroof alhamdulillah lah. Tak ada apa-apa. Tak ada masalah. Okey. Semuanya okey. Bahagian wiring pun macam dekat di bahagian depan, masa dia ambil, diorang memang tak boleh buat signal lah. Ha, jadi signal ni tak fungsi sebabnya dia adalah dekat di bahagian DRL. Ha, jadi di bahagian DRL ni, diorang tak boleh usik sebabnya diorang cuma buat soket PMP macam masuk soket je lah. Jadi soket tu cuma fungsi lampu kecil, lampu besar. Ha, sebabnya DRL ni adalah wire tambahan. Jadi ini pun adalah wire tambahan. Zik pun sebab convert daripada 2018 ke FLN. Jadi wire tambahan tu Kenji yang kena buat lah. Kalau korang tengok kat door trim ni pun, Pro2 telah bagi door trim yang original lah. Kat sini memang baru. Nampak ni kat sini. Door trim lain dekat sana dah Alcantara. Kat sini dah tak ada Alcantara. Sini original. So ini semua memang dia bagi original. Tapi yang ni tak ada lah. Yang ni dia pakai asal balik. Cumanya yang ni Zik pun nak kena buat balik. Macam contohnya yang ni tukar Alcantara semua. Dan banyak juga kerja nak kena buat. Jadi dekat belakang ni tak boleh cakap apa lah. Sepa jugalah. So dia nak kena bersihkan juga dalam ni. Interior ni memang dia nak kena bersihkan kau-kau. Sebabnya korang tengok dekat atas ni pun sebenarnya dah berabu ni. Atas ni. So nak kena vacuum. Lepas tu nak kena lap memang. Yelah korang bayangkan 5 bulan dekat bengkel eh. Lepas tu memang togel. Memang buka semua chassis saja. Jadi banyaklah benda yang nak kena bersihkan balik. Itu adalah penjelasan tentang apa yang Zik kena buat balik, modify balik untuk bagikan kereta Zik kepada Hero. Tetapi ni Zik nak ceritakan sikit pula tentang apa plan modify yang baru untuk My Vision 3 MG3 Hub. Okay, first kali dekat di bahagian depan, bumper still sama tapi bumper custom tu ada beza sikit nanti. Untuk lampu ni, ada projek yang special daripada Kenji. Yang tu korang nantikan saja video yang terbaru. Okay, yang dekat bahagian tepi ni tak ada apa-apa lah. Tukar balik, modify asal. So tinted, Zik nak kena buat balik. Rim ni, insyaAllah Zik akan tukar kepada upsize 17. Sebabnya ada satu projek rahsia. Sebenarnya ada dua projek rahsia lah yang Zik tak boleh nak bagi tahu kepada korang. Tapi korang tunggu saja video keluar. Apakah projek rahsia tu? Korang boleh tahu tak apa projek rahsia tu? Korang cuba komen kat bawah apa projek rahsia tu. Tayar pun memang kena tukar lah nanti. Dan bumper ni Zik akan kekalkan lagi. Sebabnya Zik suka bumper ni. Bumper ni dia nampak kemas lah. Dia tak nampak terlalu over modified. Lampu ni Zik akan tukar. Cuma tak tahu apa lampu yang Zik akan tukar. Korang kena komen juga. Tolong Zik. Untuk bahagian interior, luar ni Zik akan tukar wrap lah. Warna apa persoalannya? Sebabnya Zik sebenarnya nak tukar je warna hijau balik. Kiranya ikut balik je lah. 3 hari je. 3 hari lepas pakai warna baru, tiba-tiba accident. Oh, memang sayang lah. Memang sedih lah kan. Tetapi bila Zik buat poll dekat IG kan, orang cakap tukar warna Zik. Yang kebanyakannya dalam poll tukar warna. Zik bagi 3 option. Antara 1 kekalkan warna, kedua tukar warna, yang ketiga adalah buat livery. Jadi yang kedua tu paling ramai orang pilih. So Zik kena tukar warna. Sekarang ni adalah fasa yang pening kepala balik untuk Zik fikirkan apa warna yang sesuai untuk My Vision ni yang terbaru ni. Sebabnya setup pun Zik akan tukar sikit lah. Untuk di bahagian interior, Zik akan ada projek dengan Graphics Motorsport. Korang nantikan sebabnya ianya akan berkaitan dengan Alcantara, apa yang Zik nak buat. So yang ini pun Zik akan buat baru sebabnya kalau nak samakan, matchingkan door trim kat sebelah tu agak susah lah. Jadi yang ni memang Zik kena cabut balik, Zik kena tukar pula konsep baru. Yang ini pun ada projek daripada Rodaway. Itu pun nantikan. So door trim ni akan nampak totally berubah lah design dia. Yang tu korang nantikan. Okay, di bahagian ni pun Zik rasa memang Zik kena update sebabnya bahagian driver tu dia dah calar. So Zik rasa nak tukar lah yang ni. Nanti tengoklah macam mana balik. Antara boleh polish ke ataupun macam mana sebab sayang juga. Yang ni pun sebenarnya celup-celup ni. Lepas tu design dia pun lawa lagi. Dan dekat bahagian dashboard, Zik tak pasti lagi apa yang Zik nak buat di bahagian dashboard. Sound system, semua nanti Zik akan buat dengan TC Audio Mute. Sama dengan soundproof ni. Zik akan buat lantai sekali kot.
So wiring semua nak kemaskan ni semua Kenji akan buat lah. Kenji Zahid, Zik sebenarnya boleh buat untuk kemas wiring ni. Tetapi dia rasa tak ada masa lah untuk buat masa ni. Sebabnya kalau Zik nak kemas wiring pun, kereta Zik pun nak ambil masa 2 hari macam tu Zik kena betul-betul ni. Jadi Zik pun sekarang macam dalam mod kelam kabut sebabnya nanti akan ada event bulan 8, 10 hari bulan. Ha, InsyaAllah Zik nak cuba settlekan kereta ni sebelum event tu untuk Zik masuk event dan showcasekan kepada korang. Ha, InsyaAllah lah doa-doakan. Dalam ni setup warna semua mungkin Zik akan tukar lah. Daripada hitam kuning, Zik akan tukar kepada warna hitam silver macam tu. Ha, sebabnya Zik nak bagi dia nampak lagi eksklusif dan minimal lah. Dan belakang. Belakang Zik rasa tak ada tukar apa sangat kot. Seat ni nanti tengoklah macam mana. Sebab Zik macam nak tukar seat ni dekat DK Swizer tapi tengok macam mana. Kena bincang balik. Dan adalah benda-benda kecil lagi semua. Cumanya korang kena nantikan lah. InsyaAllah nanti Zik akan update semua video. Memang banyak ni sebenarnya video YouTube, video TikTok yang Zik akan sharekan kepada korang tentang modify MyVMG3 Hub ni. Jadi guys, itu saja untuk video kali ini. Nantikan insyaAllah doakan perjalanan comeback ni, perjalanan modify daripada 50 ke hero lah. Bukan 0 to hero, 50 ke hero untuk korang. Jadi itu saja guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik dan Zik doakan kepada korang. Semoga korang dimurahkan rezeki.